Sudah disempurnakan klubnya, lihat pemanggilan Indra Syafri ke striker timnas di Liga Turki. Timnas Indonesia sedang mencari striker house goal setelah Ramadan Sananta tak diizinkan klubnya bergabung ke skuad Asian Games. Hal ini membuat Indra Syafri putar otak untuk memanfaatkan skuadnya atau memanggil satu pemain lagi. Pasalnya, memang kali ini Indra Syafri dihadapkan pada situasi yang cukup sulit setelah beberapa pemain tak dilepas oleh klubnya. Opsi paling masuk akal jika memanggil satu pemain lagi yaitu Ronaldo Kuateh yang sudah terasa di Liga Turki. Adapun status Ronaldo Kuateh saat ini masih menjadi pemain milik klub Liga 2 Turki Bodrumspor. Kuateh yang sedang berjuang mendapatkan tempat utama di klubnya bisa menjadi opsi Indra Syafri untuk timnas Indonesia. Pasalnya, Kuateh adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan yang luar biasa. Selain itu, Ronaldo Kuateh juga merupakan striker house goal dan mempunyai kecepatan yang di atas rata-rata pemain lainnya. Jadi, tak heran jika Indra Syafri mungkin bisa memanggil Ronaldo Kuateh ke timnas Indonesia untuk menggantikan Ramadan Sananta menjadi sosok striker murni di kubu Indonesia. Sebab Indonesia sudah tak memiliki waktu lagi untuk mencari opsi lain untuk diberikan tugas khusus di laga Asian Games kali ini. Indonesia akan menjalani laga perdananya melawan Kyrgyzstan pada tanggal 19 September besok. Jika Indra Syafri tak melakukannya dengan cepat, bisa jadi Indonesia akan kesulitan untuk mencetak angka dalam pertandingan perdananya. Sebab tanpa Ramadan Sananta, Indonesia belum memiliki striker yang house goal serta mampu bermain ngotot di sisi depan Indonesia. Nah, menurut kalian apakah Ronaldo Kuateh akan bisa diambil oleh Indra Syafri? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.